Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Enggar. Kali ini saya ada di daerah Cibarang. Lebih jelasnya Pak Kucen. Sama Kucen juga di belakang kita ngajar. Nah, sekarang kita sampai di lokasi peternakan siapa mas? Abi Parot. Sini peternakan apa aja nih mas? Di sini mas Palek, SC, Becet Sumatera, sama Nuri Pelangi, Labet juga ada, Nongklep luar biasa, lengkap sama Parkit. Parkit? Iya. Ini dari sini berapa nih mas yang ini? Ini Becet Sumatera. Becet Sumatera, diternak juga, sudah pernah. Ini belum, baru kawin-kawin. Kawin-kawin, musim kawin jadi kawin-kawin. Oh iya mas, mengenai falak ini kan banyak orang yang katanya susah ini. Karena falak itu kan bisa dibilang burung paling ringkih. Iya betul ya, memang. Itu Anda bisa sukses ini gimana caranya nih mas? Ya berkat ketelatenan. Untuk pakan sendiri apa aja mas? Ya milek, meriset, kuati, campur lah. Oh ini di sini ada banyak banget telur ya, ini. Ini telur. Saya kita lihat. Ya, liku-liku ternak tuh begini nih. Oh, jadi. Kadang juga ada yang song. Oh, berarti ada musim ya. Ya rezeki lah kalau lagi bagus ya jadi semua. Oke-okean ya Mas. Iya, betul sekali. Ini udah produk semua ini Mas berarti Mas. Alhamdulillah ini. Udah nih. Ada yang lagi angrem. Berapa pasang Mas ini Mas? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Palangnya 15 pasang kalau nggak salah. 15 pasang, produk ya. Semua berarti udah ya. Alhamdulillah. Ini dalam jangka 1 tahun ini produk berapa kali mas? Kalau kita genjot dalam artian umur 2 minggu atau 3 minggu kita ambil ya bisa sampai 4 kali lah. 4 kali. Iya, 4-5 kali ya. Berarti ini kemarin udah pada panen semua ya mas? Kemarin udah, ada sih yang baru tuh tak ambil. Melayani ini mas, anak-anakannya bisa melayani kirim-kiriman? Bisa kirim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya, selama jalur kereta lah. Jalur kereta? Sementara jalur kereta dulu. Pokoknya yang mau pesan bisa hubungi mas Abi di nomor, namanya 085-327-065-900. Pokoknya jangan lupa dipesan, siap kirim-kirim, yang penting nggak keluar Jawa. Kalau keluar siap. Jawa, kasihan soalnya burungnya. Ya. Langsung hubungi aja Mas Abi. Dan untuk penjelasannya, untuk makanan hariannya itu apa aja Mas? Saya pakai kenari set sama millet, campur sama millet merah, sama jagung. Tapi jagungnya nggak sering lah, seminggu sekali atau dua hari sekali. Kalau kangkung itu pasti tiap hari? Kangkung enggak, saya kemarin pakai kangkung kadang kalau terlalu full banyak cacing. Banyak cacing? Ya, kurang bagus menurut saya loh ya. Tapi kadang ada yang bilang bagus juga. Tapi ya saya tetap kasih kangkung, cuman saya juga kasih obat cacing juga rutin biar stabil lah. Berarti kalau yang loloin ini harus wajib dikasih jagung atau? Jagung. Jagung itu wajib, ya, makanan wajib ya. Terus ini ada ini juga apa asinan ini? Oh itu sotong ya biar sotong. Telurnya itu apa sempurna terbentuknya. Oh yang ini berarti buat vitamin telurnya ini ya mas? Iya betul sekali. Jangan lupa buat yang ingin ternak palat kasih sotong juga. Kelihatannya sepele murah tapi manfaatnya luar biasa. Betul sekali. Ini terus makanannya cukup variannya seperti ini. Ini milletnya udah campur, ada kenari set, terus cewawut, ada juga millet, biar burungnya itu tetap terjaga kondisinya, terjaga kondisinya fit, dan yang pasti produknya lancar. Betul. Ini untuk yang jenis yang di atas ini bisa apa ini mas? Itu jenis UBF. UBF ya. Itu tambah tombel ya? Iya betul. Oh, kalau saya bilang itu minus, minus nggak ada tombelnya. Tapi reganya lumayan. Lumayan betul. Terus kalau untuk SC sendiri ini gimana mas? Maksudnya? SC ini hampir maksudnya pakanan hariannya. Oh itu cuma kuaci malah itu. Kuaci paling sama jagung. Oh hariannya kuaci. Iya paling vitamin lah.
vitamin khusus ya. Iya. Ini estrogen apa maksudnya estrogen? Itu vitamin. Oh, ini vitamin. Dari dokter ini apa ya? Nih, pakai ini nih kita. SP 95. Itu untuk apa itu? Untuk telur. Ini SP 95 untuk telur. Oh, untuk telur. Biar yang tadinya infertil jadi fertil. Ya. Luar biasa. Dalam setahun berapa kali tadi? 3 kali. Yang mana? Kalau falak? Kalau falak ya sekitar 4 kalian lah. 4 kali. 4 kali sekali. Tapi kan ada istirahat kan juga kalian. Oke, cukup sekian aja. Pokoknya sekali lagi yang mau pesan anakan falak atau anakan SC yang lainnya, iya, hubungi Mas Abi. Nupel juga ada. Nupel juga ada. Terus kita ada anakannya nggak Mas? Yang nupel ya, Mas? Ada. Bisa diambilkan nih, Mas. Bentar, saya ambilkan. Oke, kita lihat seperti apa anakannya, anakan nupelnya. Kalau indukannya ini Mas. Indukannya bisa dilihat. Kemarin habis panen ini. Ini adalah nupel nuri pelangi. Ini ada 2 ekor. Ini emang 2 Mas, kali ya. Ini 2. Telur 2 jadi semua ekor. Ini emang gitu. Iya. Nah, ini falak. Iya. Oh, ini falak. Ini terlalu dini nih. Ini karena indukannya tidak mau lolos, jadi kita bantu. Dibantu lolos, diambil langsung untuk mengantisipasi kematian. Oke. Terima kasih sudah ditonton. Jangan lupa di-like, share, and subscribe. Subscribe kalian adalah foto saya tetap berkarya di dunia maya. WhatsApp for. Terima kasih banyak. Oke, sukses siap. Selalu. Amin. Semoga breeding-nya selalu sukses. Pokoknya itu, jangan lupa nanti nomornya juga ada di situ. Pesan, jangan lupa dipesan yang banyak. WhatsApp for.